dua, tiga, lima, enam, tujuh, delapan. Enam tujuh. Macam mana ni budak tu dah? Kita try tengok dia box saya berapa ratus. Dari manakah datangnya minyak ni? Sedangkan ianya tak ada apa-apa di dalam sana. Apakah yang telah membuatkan dia menjadi sebegini? Mari kita zoom ke dalam lubangnya. Ya, ya, ye. Macam mana minyak enjin tu boleh masuk ke dalam? Adakah daripada bawah cover? Agak mustahil kerana benda tu agak jauh. Tiada mendung, hujan pun turun. Ha, ni betul lah orang panggil tiada mendung, hujan pun turun. Sakit kepala nak fikir benda-benda macam ni. Ha, jadi brother and sister, inilah kerja dia. Walaupun anda seorang mekanik tapi sakit kepala boleh jumpa benda yang agak di luar jangkaan. Wah, tepat. Jom jangkaan. Mantap Pak Abu. Dah, Pak Abu lagi ni nak fikir. Tapi kita cuba dulu sekali lagi. Kita tengok mungkin yang ni disebabkan kerana leaking daripada atas masuk ke dalam. Kita buat anggaran macam tu je lah. Okay. Untuk menghilangkan rasa sakit kepala bang. Tak nak sakit kepala. Okay. Untuk orang kata menggembirakan hati owner. Kita cakap lah benda ni disebabkan kerana bah cover tu bocor. Jadi minyak-minyak tu melintik-lintik atas ni jadi masuk ke dalam. Walaupun ini sekadar penipuan. Tapi anggaplah ini satu kenyataan. Sebab kita tak jumpa punca penyakit. Jadi hidup ni kadang-kadang kena reda bang dengan ujian. Contoh. Ini dia panggil ujian lah ni. Ujian yang tak dapat dikesan. Mampus je. Macam ni pun boleh ke? Tak boleh lah. Dia pada tak percaya mana nak tekan ni. Dia kena tekan gitu. Kita tekan ni. Ha. Kita tarik. Ha. Kan macam tu. Itulah yang dipanggil. Ini adalah spesies dugaan. Dia menggunakan wasir. Kalau ikut wasir ni mustahil lah minyak nak boleh keluar. Jadi kita reda je lah. Benda-benda yang berlaku tu kita anggaplah hanya perkara biasa. Rasa ya dah kok. Sebab benda ni boleh dibuka dengan senang. Jadi kita anggaplah secara purata, normal. Benda ni adalah disebabkan oleh yang demikian. Dia hanya menggunakan washer. Maknanya kita anggaplah bahawasanya minyak enjin tu yang datang ke dia. Jadi masuk. Menggunakan box saya 32, okey. Inilah cerita dia brother and sister. Hidup ini penuh dengan risiko. Eish, pelik. Pelik betul lah. Pelik tapi benar. Membuka plug adalah dengan menggunakan sepanah plug yang telah digunakan. Okey, sepanah plug yang menggunakan magnet. Okey, ini adalah kesan minyak enjin yang masuk. Menggunakan plug iridium. Come on brother. Come on kamera. Itu dia, plug iridium. Jadi kita buka kesemuanya sekali. Ini dipanggil coil plug. Sang-sang kepada kemenjadian. Ini adalah kesan apabila minyak enjin ni masuk ke dalam saluran plug. Dia akan jadi macam ni. Ini kamu kamera. Pelik tu kamera aku ni. Ni aku stres guna main line kat sini ni.
Itu dia. Pelak yang bercampur dengan minyak enjin. Jadi proses seterusnya adalah korek lubang tu untuk bagi apa ni? Korek lubang dalam ni untuk hilangkan kesan-kesan minyak enjin yang degil. Oh yo. Mai mana minyak? Ha. Keluar buah tu lagi. Okey, ini adalah plug baru. Contoh plug baru. Ha, tu dia NGKIR. Ikut racing. Ha. Huh. Itulah rasa beli sepanah mahal tak ambuh. Beli ke sepanah murah. Beginilah jadinya. Okey, ini setelah enjin dihidupkan. Maka dengan ini, saya menyatakan saya sakit kepala sebab saya tak pernah jumpa penyakit seperti ini. Syaitan apakah yang merasukimu? Oh, sakitnya kepala aku. Ha, jadi cerita dia macam tu lah. Jadi dia nak yang baru duduk kat depan, tak nak yang lama duduk kat depan. Sedangkan dia plak, koi plak sama koi plak je. Betul-betul teruk lah. Tapi tak apa, sakit kepala dia dapat dihilangkan seketika.